Tabung gas 3 kg dini hari tadi terjadi di sebuah rumah di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 6 pekerja di tempat produksi roti mengalami luka bakar. 6 orang pekerja produsen roti rumahan dini hari tadi dilarikan ke Rumah Sakit Aminah, Pesanggerahan, Jakarta Selatan setelah ledakan akibat kebocoran gas yang terjadi. Selain melukai 6 karyawan, tempat pembuatan roti pun berantakan akibat ledakan. Menurut korban, ledakan terjadi ketika mereka tengah bekerja membuat roti. Ledakan terjadi saat menghidupkan kompor. Gas yang diduga telah bocor terkena percikan api dan meledak. Akibatnya, 2 korban mengalami luka bakar serius dan dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Ke Jawa Timur, saudara, sebuah acara yang digelar Partai Bulan Bintang PBB di Gedung Nahdlatul Ulama.